Ya, kita beralih ke informasi yang lain, pemirsa. Masa aksi yang tergabung dalam poros buruh menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta. Masa menolak pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat masa yang membadati area sekitar Jalan Imam Bonjol setempat, terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol depan KPU. Dari Jakarta, Ismailia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.